Mihat kata cara dia ambil sembahyang tak betul. Jadi sembahyang ni tak sah. Dia yang akan menipu dan sanggup memakan daging saudaranya sendiri. Aku tahu kau masih hidup agar kamu balik kemari membantu orang-orang kampung yang telah lama kehilangan Punca. Puing! Kenapa Haji Sabzuri yang baca kutubah tu tak? Sembahyang dululah. Kita orang ni semua sembahyang kemudian nanti. Sini kau! Malapetaka akan menimpa kampung itu. Malapetaka apa ni Haji Kamal? Haji Daud jumpa emas dekat kuburnya. Aku tolong macam-macam. Tiba-tiba pula si Mihat tu nak semak kamu. Kamu harus berhati-hati dengan sepupu kamu itu. Betul ke muzik dan nyanyian ni haram, Mam? Itu permainan syaitan. Kau tahu itu permainan haram. Dilahnat Allah. Bukan semuanya haram, Pak Long. Kalau ada peraturan yang kita boleh mengusirnya, kita usir itu. Weh, Dajjal dah datang. Dajjal dah tahu. معلش خلي لتكلم شويه يا اخي ايش في مهم جدا عندك بالنسبه للموضوع زلزال امبارح sempurnalah satu cerita.